hewan yang hidup di air, yang menjadi salah satu dari sekian banyak bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Ikan sangat bermanfaat bagi manusia, sebab di dalamnya terdapat bermacam zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti protein, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2. Mengingat pentingnya ikan bagi manusia, tak heran bila manusia berusaha mendapatkan ikan dalam jumlah yang mencukupi, antara lain dengan mengusahakan melakukan pencarian di sumbernya yakni laut, dan ada pula yang memeliharanya dengan sebaik-baiknya yang lazim, disebut dengan usaha perikanan. Pemeliharaan ikan ada yang dilakukan langsung di laut, dan ada pula sebagian pemeliharannya dilakukan di kolam-kolam yang sengaja dibuat oleh pengusaha. Ikan yang pemeliharaannya di kolam-kolam biasanya adalah ikan air tawar, yang pemeliharaannya secara keseluruhan dilakukan di dalam kolam-kolam yang telah disediakan oleh para pengusaha perikanan air tawar ini. Usaha perikanan air tawar pada kolam banyak terdapat dalam masyarakat kita, terutama di daerah-daerah yang jauh dari laut. Usaha ini dilakukan sebagai usaha sambilan maupun utama yang dapat diusahakan di pekarangan rumah atau lahan-lahan yang kosong. Tempat pemeliharaan ikan ini dinamakan bermacam-macam. Di antaranya ada yang dinamakan tambak, siwakan, kolam, keramba, dan lain-lain. Pemirsa HSTV, pada episode sebelumnya kita telah menyaksikan proses pembenihan ikan di Balai Benih Ikan Kandangan, Desa Pahampangan. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat peternakan ikan di Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu, di mana peternakan ikan di sini menggunakan metode kolam tanah yang bibitnya disuplai langsung oleh Balai Benih Ikan Kandangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan temui dan berbincang langsung dengan Bapak Jinder, salah seorang peternak ikan dengan menggunakan metode kolam tanah yang ada di Desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batu. Bapak Juhdar memiliki beberapa lahan kolam peternakan ikan, di mana ikan yang diternakan adalah ikan nila. Beliau sudah menggeluti bidang perikanan ini lebih dari puluhan tahun, dan di tempat ini sudah hampir sekitar 2 tahun. Di area ini, Bapak Juhdar mempunyai 7 kolam, di mana setiap kolam bisa menampung sebanyak 5.000, 10.000, hingga 15.000 bibit ikan, tergantung lebar dan luas kolam tanahnya. Untuk kedalaman kolam dan luas kolam, bibit ikan bisa dikolam dengan kedalaman 0,5 meter. Kalau sudah lebih besar, kolamnya juga lebih besar sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Kolam diberi pancuran air yang selalu mengalir untuk menjaga kualitas air kolam. Setiap 1 atau 2 bulan, ikan disortir berdasarkan ukurannya agar lebih cepat dipanen. Dari mulai menebar benih ikan hingga bisa dipanen diperlukan waktu 4 bulan kalau umpan sesuai dengan standar. Bibit ikan ini didapatkan di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahampangan. Dan untuk pemasarannya bisa dilakukan dengan memancing sebagai sarana hiburan atau pembeli bisa datang langsung ke tempat beliau. Tanya-tanya nih Pak ya. Ya oke. Ini kan kolam punya Bapak. Iya. Kolam tanah. Kenapa Pak jadi milih metodenya kolam tanah? Itu pertama biayanya murah, kan bisa diaduk di jauh seorang Jadi karena murah lawan nyaman dijeli seorang. Kalau hanya menggeli nggak ada duit kan dijeli seorang dulu. Berapa Pak jumlah kolam yang diisinya? Nanti 7 mah. 7 lah. Jadi memang kalau punya kami itu sama juga, cuma kalau punya kelompok dua itu sama aja. Ini pas setiap kolamnya bisa muat berapa bibit ikan? Ada 5.000, ada 10, ada 15. Oh macam-macam lah. Tergantung lebar luasnya. Untuk lebar kolam sama kedalamannya itu biasanya berapa rata-rata? Ya, kalau lagi anak bisa di 10 meter. Kalau sudah makin genal itu
dilebihi semetir atau lebih. Oh, jadi amun setiap umurnya bele itu beda lagi kolamnya, Pak? Dalam airnya. Beda itu. Untuk bibit ikannya ini dapat dari mana, Pak? Dari balai benih untuk kabupaten Kalimantan. BBI balai benih ikan. Oh, balai benih ikan yang di Desa Pangkalan. Pangkalan, iya. Dari mulai menebar benih ikan, Pak, sampai bisa dipanen atau dijual itu biasanya berapa? Sekitar 7-8. 7-8 bulan. Ada 8 cakti, Pak. Ya. Kalau kalau ya kalau upannya nggak sesuai lawan standar itu bisa 4 bulan aja. Lawan tergantung kapasitas kolamnya. Yang 10 kan kita muat. Nah, 15, nah itu tetap kurang baik. Jadi harus sesuai dengan luas kolam, sesuai dengan jumlah iwaknya. Ini iwak-iwak apa aja yang pian? Nila aja. Untuk pemasarannya, Pak? Pemasarannya kan jadi masalah. Pemasarannya kemana aja, Pak? Kemana di kandangan, bisa orang lokalan mancing, bisa. Kalau memang orang selamatan 10 kilo, 20 kilo biasanya. Langsung ambil sini di sini. Masih kebiasaan kami di rantau yang ambil orang pengepul, rantau. Jadi dibaginya lagi di rantau. Kan senang kalau 2 bulan atau sebulan kecil dulu aja yang kecil. Sama kecil yang genal sama genal. Jadi bisa panen cepat yang genal itu. Kami pun juga mengunjungi peternakan ikan milik Bapak Sarkawi yang lokasinya tidak berada jauh dari lokasi Bapak Juhdar. Bapak Sarkawi sudah menjalankan usaha kolam tanah ini sekitar 10 bulan. Sama halnya dengan Bapak Juhdar, Bapak Sarkawi pun membeli benih ikan di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahampangan. Beliau mempunyai 6 buah kolam, di mana setiap kolam bisa diisi benih ikan sebanyak 3.000 ikan. Tapi untuk kolam yang besar, bisa diisi 10.000 ikan. Usaha milik Bapak Sarkawi mulai berkembang dan dipasarkan dengan membuka kolam pancing dan dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Dalam satu kali panen, beliau memperoleh pendapatan sekitar 3,5 juta hingga 4 juta dalam satu buah kolam yang berisi 3.000 ikan. Sekitar 10 bulan. 10 bulan dari bejelek kolam ini. Kita panen semalam dari kita melapas semula itu kan sekitar 5 bulan. Kolam tanah ini lebih inting dananya kan. Nah, bisa gali sorang, cangkau sorang. Ada banyak muda gitu nah. Lebih irit lah. Lebih irit budayanya. Kan maunya kita melanui bibit samin ataupun terpal kan melalui dana banyak. Kan kita kan enggak punya dana lagi gitu. Kalau pemasaran ikannya belum ada ke luar gitu nah. Cuma untuk dibuka mancing-mancing aja dulu. Sementara kan belum berkembang benar gitu nah. Di buah kulam dapatnya nang sekitar nang 3.000-an itu mencapai 4 jutaan. Kurang lebih lah. Tiga setengah. Maksimalnya 3,5 lah. Pemeliharaan ikan air tawar dapat kita lakukan sebagai usaha sampingan dan dapat juga kita jadikan usaha utama. Sebab hasil dari usaha ini cukup menguntungkan. Selain pengerjaan atau pemeliharaannya tidak terlalu rumit, hasilnya pun langsung bisa dirasakan setelah 4 hingga 5 bulan kita melakukan pemeliharaan ikan air tawar ini. Terima kasih telah menyaksikan program acara Serba Serbi Hulu Sungai Selatan. Nantikan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.